Banjir yang merendam Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau terus meluas. Akibatnya ongkos angkut sepeda motor menggunakan perahu ikut naik dan dikeluhkan pengendara sepeda motor. Akhir pekan lalu, banjir di jalan penghubung antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas, serta beberapa kabupaten di wilayah Barito yang sebelumnya hanya 1,2 km, bertambah panjang menjadi 1,8 km. Akibat panjang serta tingginya rendaman banjir yang mencapai 80 cm di beberapa titik, membuat semua pengendara sepeda motor tidak mau mengambil risiko untuk melewati jalan yang banjir. Mereka memilih menggunakan perahu motor milik warga sekitar. Naiknya ongkos perahu membawa sepeda motor dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 dikeluhkan para pengendara. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menggunakan jasa perahu motor yang ada. Sebenarnya sih keberatan, tapi ya mau gimana lagi kalau tanpa mereka ini ya kita nggak bisa lewat ke sana lagi. Nggak ada jalan lain lagi. Nggak ada jalan lain lagi, Pak? Iya, nggak ada jalan alternatif lainnya, nggak ada. Cuma ini aja. Sementara itu, salah seorang pemilik perahu mengatakan mereka terpaksa menaikkan ongkos angkut karena jarak tempuh yang awalnya hanya 3 km menjadi lebih jauh, mencapai 4,5 km. Kadar air naik. Ini apalagi ini 1 atau 2 hari lagi naik lagi. Sekitar, kalau diperkirakan di sini nanti 1,5 meter lagi naik jalan. 70 satu motor. Sebelumnya berapa, Pak? 50. Karena kan di sini akan tahu jaraknya lah. Kan di waktu di sana kan sekitar, di sana diperkirakan sekitar 3 kilo aja. Kalau sampai sini kan perkiraannya 4 kilo atau 4,5 lah jauhnya. Masyarakat berharap pembangunan jembatan layang segera diselesaikan agar mereka dapat melintasi lokasi banjir dengan lancar. Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Kabupaten Pulang Pisau.